Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Pagi kayak gini. Bangun kesiangan gara-gara semalam ngeronda. Aduh. Ah, enaknya nonton TV nih kayaknya nih. Si Ipin kemana ya? Waduh, dia udah bangun pagi bukannya bangunin Mas Upin. Pin, Ipin. Ya Mas ya, Ipin di luar. Oh yaudah. Mas mau nonton TV nih. Mas, bentar. Sini. Apa sih Pin, kamu itu? Mas, betul Mas. Ayo Mas keluar Mas, cepet. Iya, ada apa? Itu Mas, di luar. Apa sih Pin, kamu itu pagi-pagi udah ngaget-ngagetin Mas aja. Itu Mas, bener Mas, di depan. Di depan ada itu. Ah, apa sih kamu itu? Ada apa? Udah Mas, beneran. Cek dulu deh. Ah, kamu. Awas aja ya kalau misalkan ngibulin Mas. Bener Mas, bener. Di luar ada sesuatu. Ah, Mas jadi curiga ini. Ada apa sih? Widih, kece. Mas, ini motor siapa Mas? Motor emas. Bukan Pin, aduh, ini motor siapa ya? NMAX. Udah diganti ring 17. Wuh, kece. Ya nggak tahu Mas, ini motor siapa? Ah, Mas mau bohong, Mas pasti beli. Ya kan, jujur. Ih, enggak Pin, enggak. Aduh, kamu dibilangin nggak percaya sih. Masnya juga bingung nih, motor siapa nih? Ih, enggak Mas, itu kan warna kuning, berarti motor emas. Masa sih? Mas juga bingung nih. Ya udah kalau gitu, kita coba buat jalan-jalan aja yuk. Siapa tahu ini hadiah buat kita. Emang gitu Mas. Udah, ayo naik dulu. Oke Mas, siap. Waduh. Si Upin sama si Ipin dapat motor baru nih teman-teman. Yeay! Dapat NMAX, udah dimodif lagi ring 17 warna kuning. Loh, mau dikembang mana tuh sama Upin Ipin? Kelakuan adik kakak. Mas, beneran Mas, ini motor siapa? Motor Mas bukan. Bukan Pin, dibilangin kok. Ya udah Mas, kalau bukan coba kasih tahu Pak RT. Betul juga kata kamu ya. Ya udah deh, ayo kita rumahnya Pak RT yuk. Nah gitu Mas, kan sebagai warga negara yang baik kita harus lapor. Iya. Ah kamu mah tumben-tumbenan aja, kencang amat ngomongnya. Nyereceh saja udah kayak burung parkit dikasih makan. Mas mah gitu, Ipin salah di situ dimarahin, Ipin bener diketawain. Udah, tenang aja. Bentar lagi nih, kita ke rumahnya Pak RT dulu laporan. Kita menemukan seunit motor. Motor NMAX modif. Mas, ntar kalau misalkan dikirain kita itu... Dikira apa? Udah. Nah, udah nyampe ke rumahnya Pak RT. Pak RT. Ini Upin sama Ipin mau lapor, Pak. Upin sama Ipin nemuin motor ini depan rumah. Halah, kamu itu... mau niat pamer ya? Orang jelas-jelas rumah kamu, ya udah berarti kamu yang beli. Ada-ada aja kalian itu, pinipin. Loh Pak, beneran Pak. Udah sana-sana, gak usah pamer. Loh Pak, orang kita tuh mau ngelapor Pak. Udah sana-sana. Loh Mas, bener kan? Apa kata Ipin? Tadi niatnya Ipin mau bilang gitu, ntar dikira kita pamer. Ah ya udah deh kalau gitu. Rezeki anak soleh. Oh iya Mas, betul. Yaudah Mas, kalau gitu kita jalan-jalan. Oke, siap. Enaknya jalan-jalan kemana ya Pin ya? Putar-putar kota aja Mas. Kan ngerayon. Jadi biar enak motornya, ngerayonnya yang bagus. Oke, siap. Percayakan sama Mas Upin. Mas, Wijo. Iya. Aduh. Ini, enak nih suspensinya nih, empuk. Mas mau kemana? Bentar, ke tempatnya Pak Badut.
Mau nanyain, bisa dimodif gak ini anmeknya? Oh gitu, langsung ke bengkel aja mas, ngapain ke rumahnya Pak Badut? Ya siapa tahu Pak Badut masih di rumah, kan ini masih pagi Pin. Daripada kita ke bengkel, masih tutup. Oh iya ya mas ya, betul juga kata mas. Yaudah kalau gitu motornya parkir di sini ya. Kamu tunggu di sini aja ya Pin ya. Gak mau mas, ikut. Ih kamu mah, udah deh kamu di situ aja. Oh mas mah gitu, masa Ipin ditinggalin sih mas? Udah, situ dulu ya, oke? Oh mas, udah, bentar doang kok. Waduh, 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 si Upin sama si Ipin taunya pagi-pagi nyamperin Pak Badut tuh teman-teman. Mau nanyain, di bengkel ada spare partnya NMAX apa enggak? Mau dimodif apa lagi ya sama mereka? Lakuan adik kakak. Assalamualaikum Pak Badut. Pak Badut, assalamualaikum. Upin Ipin dateng, mau bertamu. Assalamualaikum. Mas, gak ada mas Pak Badut kayaknya. Masa sih Pin? Orang ini masih pagi-pagi buta kayak gini. Pak Badut pasti masih tidur. Bentar deh, coba mas bangunin lagi. Assalamualaikum Pak Badut, Upin Ipin dateng, mau bertamu. Assalamualaikum. Wah, bener nih Pin kayaknya nih. Pak Badut udah langsung di bengkel atau masih tidur ya? Atau jangan-jangan dia keluar kota? Ya nggak tahu mas. Terus kita mau kemana mas? Ya udah bentar, mas aus mau nyari minum dulu. Mau nyari minum di mana mas? Di mana ya? Minum di pantai enak Pin kayaknya Pin. Oh iya mas, seru. Oke. Kalau gitu kita ke pantai langsung aja mas. Oke siap. Ayo cepetan naik yuk. Kita langsung ke pantai aja, beli itu es kelapa kan seger. Oh iya mas, betul mas, beli es kelapa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke pantai beli es kelapa. Ngeng, ngeng. Yeay, ke pantai beli es kelapa. Tapi kayaknya... Apa mas, tapi melulu. Bentar deh Pin, ini klaksonnya kayaknya seru Pin. Hah, masa sih mas? Coba dulu mas. Oh iya mas, seru. Loh, kok bisa kayak gini ya mas ya klaksonnya? Ini namanya juga udah NMAX modif mah kayak gini mah. Gimana sih kamu Pin? Iya mas, seru. Udah kayak om telolet om. Kamu mah, itu mah bis. Ini mah NMAX, bukan om telolet om. Tapi Upin Ipin telolet. Mas mah gak jelas. Mas, jangan belok-belok kenapa? Ipin jadi itu, agak pusing nih. Udah. Hop, bentar, lampu merah. Halo mbak, om telolet. Apa sih kamu gak jelas? Ih, mas, ada mbak-mbak digodain. Enggak. Udah hijau mas, oke kecepatan penuh mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh ke pantai, beli es kelapa. Ngeng. Yeay, ke pantai beli es kelapa. Mas, kecepatan penuh. Oke. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Mas, udah mau nyampe. Iya, Pin, ini mau nyampe kok. Mas, parkir di ujung aja, Mas. Di tempatnya itu Ponari. Emang Ponari masih tugas di situ? Iya, Mas, masih. Ponari masih di situ. Gimana ya? Ya udah deh kalau gitu, parkir tempat Ponari aja Pin. Masalahnya kan NMAX kita limited edition. Nah, itu Mas maksudnya Ipin. Op is. Hai Ponari. Ini Upin Ipin mau nitip motor ya. Oh iya, silakan langsung parkir aja. Oke, makasih Ponari. Ya, sama-sama. Mas, setelah parkir entar Ipin juga mau ya mas ya esnya? Es kelapa yang seger, kelapa muda. Oke, tenang aja Pin. Ayo turun yuk. Langsung aja yuk. Mas udah aus nih. Ntar dulu ya mas, Ipin masih mager. Kamu mah mager-mager melulu. Ayo cepet. Oh iya, Ponari. Upin sama Ipin mau beli es kelapa, kamu mau nitip gak? Enggak usah, makasih Upin. Oke, siap. Bentar. Kasihan itu bapak-bapaknya gak bisa parkir. Ayo, pak. Oh iya, makasih ya, dek.
Ayo pak, terus mundur. Masih longgar itu pak. Bentar. Aduh si bapak gimana sih. Ayo pak, terus banting. Kiri. Langsung kiri. Awas pin, awas. Oh yaudah, makasih adik, dadah. Iya pak, sama-sama. Untung aja ada Upin. Kalau nggak gitu si bapak masih lama deh muter-muter. Wah mas hebat, mas pahlawan. Eh kamu, jadi gede-gedein pin. Orang nolong-nolong gitu doang kok. Ah itu mas sama aja mas. Udah. Eh kayaknya minuman bersoda pin enaknya nih. Es kelapanya masih jauh di ujung sana. Gimana kalau misalkan minuman soda? Kamu mau nggak pin? Ah enggak mas, enggak. Ya udah mas aja deh. Gimana sih mas? Tadi katanya mau ngambil itu, mau beli es kelapa. Eh kok jadinya minuman soda? Mas berubah pikiran. Enakan ini kayaknya. Seger pin pasti kalau misalkan kepanas-panas kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaudah mas kalau gitu kita ke itu aja mas, ke sarangan. Enak mas di sarangan. Gitu ya. Iya mas betul, kita naik ke sarangan aja. Oke siap. Loh mas. Apa sih, kan katanya kamu mau ke sarangan. Gimana sih? Ya tungguin Ipin dulu mas. Ah kelamaan, ayo cepetan yuk, cepet. Ntar keburu siang loh. Waduh ini kan macet pasti sarangan. Enggak mas, enggak. Kita lewat itu aja, lewat jalan yang itu, lewat dalam. Oh iya ya betul ya, lewat panean. Oke deh siap. Ih ponarinya udah ganti. Om mau ngambil motor ya, kita temannya ponari. Oh ya silakan. Ayo pin cepetan pin. Katanya mau buru-buru ke sarangan, gimana sih kamu? Iya mas ini udah naik. Udah mas langsung digas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja lewat panean gak macet ya pin ya. Enggak lah mas, kan panean kan lewat dalam, jalur alternatif. Iya sih betul juga kata kamu. Ya udah deh kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh, berangkat ke sarangan. Ngeng. Aduh. Mas, hati-hati mas. Kan NMAX-nya baru. Iya, pin. Tenang. Eh, mas, ada bemo. Iya, ya. Kita ke sarangan dulu aja. Besok-besok aja kita mainan bemo. Oke, mas. Siap. Kecepatan penuh, mas. Oke, pin. Waduh. Si Upin nih, pin. Gak jadi ke pantai beli es kelapa. Taunya malah ke sarangan tuh, teman-teman. Kelakuan Upin nih, pin. Angin-anginan. Mas, kita ntar ke sarangan beli sate kelinci ya mas ya. Iya ya, tenang aja. Tapi kalau ke sarangannya mah udah biasa mas. Kita ke itu aja mas, ke pintu gerbang yang mau buat naik. Buat naik? Naik mana? Itu mas, di dekatnya Candi Ceto. Itu yang pintu buat naik ke Gunung Lawu. Oh di situ. Boleh juga sih kata kamu. Tapi emang boleh motor naik? Boleh mah, boleh. Oke deh kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh. Alololololol. Hah? Mana sih? Mas yang gimana? Yaudah. Ntar kita beli itu dulu pin. Beli jajan-jajanan dulu aja di bawah. Daripada ntar kalau beli di atas mah mahal. Iya mas, betul. Udah ijo mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh ke sarangan. Kok ke sarangan? Udah deh, ketawa mangu. 2 hours later. Nah, kita udah mau nyampe pin. Beneran pin, boleh pin motor naikin ke atas? Boleh mas, boleh. Udah langsung aja. Tenang aja mas. Awas aja ya ntar kalau misalkan dimarahin. Enggak mas, enggak bener. Oke deh kalau gitu. Pelan-pelan ya. Woi. Maaf. Waduh, mas, hati-hati dong. Iya, pin, tenang. Aduh, ini nih, masalahnya jalannya kini nih, tanah-tanah nih. Iya, mas, namanya juga naik gunung. Masa sih aspal? Iya juga sih. Nah, udah mau nyampe. Sip, mantap. Nah, mas, di sini, mas. Ipin, tolong difotoin ya, mas, ya. Buat update di Instagram. Kamu, mah.
Ada-ada aja. Sebenarnya kesini kan kamu kan yang mau foto buat di Instagram. Aku deh. Iya mas. Kamu mah curang Pin. Mas udah bela-belain jauh-jauh kesini. Malah kamu yang mau foto-foto. Tapi indah juga ya. Subhanallah. Di sini kita bisa ngelihat nih Kota Madiun dan Kota Magetan. Di sana nah mas, di sana mas di Ponorogo. Ponorogo masih jauh, Pin, gak kelihatan dari sini. Mas gak percaya kelihatan. Coba deh mas naik. Jam segini mah awannya masih terang mas. Naik di mana Pin masuk kamu? Itu mas, naik di atas. Itu tuh di atas bangunan. Mas dari situ bisa ngelihat Ponorogo mas. Coba deh kalau gak percaya. Boleh juga sih kata kamu. Emang boleh ya Pin ya naik? Mas ragu nih.